Halo guys, welcome back with me. Oke, jadi ini sudah jam 6 pagi. Jadi kita rencana mau jalan-jalan ke Curug Leuwih Ejo, atau kalau diartiin itu air terjun Lembah Hijau guys. Itu lokasinya berada di Bogor. So, semoga vlog ini bisa menghibur kalian semua, karena ya, gue udah lama banget nggak bikin vlog. Jadi, let's go. Di sini nanti gue bakalan memperkenalkan orang-orang yang ikut kita menuju ke Bogor Leuwih Ejo. So, langsung aja, let's go. Oke, ini dia beberapa orang yang nanti akan mengikuti kita. Ya, seperti biasa. Siapa nama Anda, Pak? Paki. Hah? Paki. Dari dulu masih Paki. Dan ya, ini dia. Hey, halo. Mau kemana kita? Mau ke Leuwih Ejo, Curug. Siap. Pak supirnya gimana, Pak supir? Aman? Oke. Siap. Ya, udah tidur. Mantap. Ya, let's go. Gue juga. Ya guys, jadi kita tuh sebenarnya kagak nginep, tapi bawaan kita tuh udah kayak mau camping aja, parah emang. Dari Jakarta. Ini baru sebagian, ini belum semuanya dimasukin guys. So kita masih nungguin cewek-ceweknya, karena di sini kita juga mau ngajakin ceweknya dua orang. Oke, langsung aja kita jalan, let's go. Iya, cuman keruh doang mah nggak masalah. Jadi air keruh bukan air kotor dari kocoan gitu, bukan? Iya. Orang dari gunung tuh ya. Iya, saya emang kata temen juga ada longsor dikit ya katanya ya. Oh. Ya udah, makasih kalau gitu. Apa-apa ya Pak ya? Eh, siap-siap, kita langsung jalan. Guys, kita sudah sampai di Leuwih Ejo. Cuman di sini tadi yang seperti kalian lihat ya. Ada longsor dikit, jadi airnya keruh. Tapi kita mau coba untuk tetap masuk ke atas, mau ngelihat gimana sih, karena serius perjalanannya itu butuh perjuangan untuk mencapai ke sini. Jalannya sempit banget guys, serius guys. Jadi kalau kita balik kayaknya sia-sia. Jadi coba kita mau tetap masuk. Kita menuju ke curugnya guys ya, perjalanan kalian bisa lihat seperti ini kurang lebih. Kita baru jalan sih, habis dari makan tadi, baru jalan berapa menit, ada kali ya 1 menit 2 menit, baru 1 menit 2 menit guys. So kita bakalan langsung jalan lagi, let's go. Fotonya ini nih, contoh dari airnya seperti ini. Ini foto-fotonya kayak gimana? Ngecapin aja bisa. Ya, ini adalah puset. Contoh airnya seperti ini. Masih deras. Coklat biasanya banget warnanya, parah guys. Ini air. Ya, pada akhirnya ternyata baru jalan 1 menit kita nggak jadi ke apa namanya tadi? Leuwih Ejo. Leuwih Ejo. Ternyata ya, kalian sudah lihat sendiri guys, airnya udah kayak susu coklat. Jadi kita bakalan pindah lokasi kemana? Ke Pariuk. Pariuk. Oke, kita bakal pindah lokasi ke Pariuk. So, let's go. Pariuk. Guys, kita sudah sampai di Kencana, apa tadi namanya lupa gua, Peringin atau apa ya, pokoknya semacam itulah. So di sini kita masih harus jalan dulu menuju ke lokasi. So langsung aja,
ikutin terus perjalanannya. Yuk. Oke guys, kita sudah sampai di ini dia wisata Curug Kencana. Ya, kita harus bayar tiket dulu. Berapa bayar tiketnya? Berapa? 15. Yuk, talangin dulu. Kalau 5.000 lagi, Pak. 5.000. Ya, baru jalan sebentar tapi udah keringetan parah. Gimana? Seru banget. Capek nggak? Nggak capek, nggak capek. Pemandangannya keren ya, yang jelas ya. Alam, menyatu dengan alam. Oh iya, menyatu dengan alam. Masih kasih bukunya kayak gini tapi ya. Oi guys, Bekasi semoga kedepannya bisa seperti ini, karena supaya kita nggak jauh-jauh ya kalau pengen refreshing. Guys, serius perjalanan seru banget. Kita pengen ke puncaknya karena sayang juga ya kita udah jauh-jauh kesini tapi nggak kita manfaatin untuk naik ke atas. Jadi kita bakalan naik ke atas, walaupun capek tapi seru. Serius, jalannya dari tadi naik terus. Let's go. So, kita istirahat dulu. Wow, tampang lelah seperti ini. Aman apa? Merasakan tanggal tua. So, lanjut lagi naik atas. Akhirnya kita sampai di posisi paling atas. Sorry kalau suara gue nanti kurang jelas, karena ini suara air terjunnya kencang banget guys. So, gue bakal langsung nunjukin beberapa view dari air terjunnya. Let's go.
gua sudah berada di tempat yang cukup sulit untuk dijangkau. Jadi kita di sini nyari tempat yang ya di bawah pohon. Nyari tempat yang di bawah pohon. Kita di sini masak mie, guys. Kalian bisa lihat ini adalah momen joss lah pokoknya lah, kan. Jadi kita udah persediaan bawa bawa Indomie. Setelah ini kebakaran gue liatin biar lebih jelas. Let's go. Oke, di sini kita sudah membawa Indomie. Ini bukan sponsor, tapi ketika kalian sedang jalan-jalan dimanapun itu, Indomie adalah makanan terbaik dan terenak di dunia yang harus kalian bawa. Kita sudah membawa kompor, ya. Ini dia kompornya, kalian bisa lihat, guys. Ini adalah perjuangan. So, untuk mencapai ke sini kita harus melewati ini. Ini tuh deras banget, guys. Ya, dan naiknya dari sini. Jadi lokasinya tuh di sini. Ya. Turun ke sini. Ya kalau buat kalian yang biasa mungkin enggak masalah, tapi buat gua serius ini berat banget, guys. Jadi lompat dari sini ke sini. Setelah ini kita harus lewatin arus yang begitu kencang untuk merobos ke sini. Karena ya ini cuma jalan satu-satunya, guys, untuk bisa menuju ke sini. So, di sini gua pengen makan dulu, udah lapar. Udah diseduh belum? Udah. Oke. Kita bakalan challenge dia membawa Indomie apa? Pop mie. Apakah berhasil menyelamatkan pop mie-nya dengan ini apa melawan arus yang sangat deras? Oke, kita lihat apakah dia berhasil. Ayo semangat. Wow, dia berhasil menyelamatkan pop mie. Luar biasa. Mantap. Makan dulu. Oke, siap. Oke, guys, setelah kita selesai makan, kita harus wajib. Oh iya, belum selesai. Ya, nanti kalau sudah selesai, maksudnya kita harus menyediakan sampah, ya. Jadi jangan sampai mengkotori alam. Oke, gimana komentarnya? Ya, jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kurang kenceng ngomongnya, Pak. Kita sebagai warga negara Indonesia harus sadar bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu adalah kewajiban semua warga negara Indonesia. Dimanapun kita berada. Gua koreksi. Kalian harus sadar, bukan semua negara Indonesia, semua orang yang ada di dunia. Kalau kita apa ya? Kalau kita mau menjaga lingkungan kita, otomatis lingkungan kita ini nggak bakal apa ya? Marah sama kita gitu. Jadi kita tuh harus pintar-pintar lah. Nah. Kita menghargai lingkungan ini, kita kesini dalam keadaan bersih, dan kita pulang itu dengan bersih juga, harus dengan bersih juga. Okay. Gimana dengan Anda, Pak? Ya, kalau kita berangkat kurang kenceng, Pak, ngomongnya, Pak. Kalau kita berangkat bersih, kita juga pulang harus bersih. Kita sudah diajarkan di sekolah untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Jadi kita praktekkan gitu. Okay, kebersihan ya. Sebagian dari iman. Semua dimulai dari diri kita sendiri. Oke, siap. Oke, guys, akhirnya kita harus menyelesaikan perjalanan. Gimana perasaan Anda? Ah, seru banget. Wait, dan kita masih minum dong. Anjir, gua kira mau. Oke, kita balik dulu. Gua nanti mau langsung ke ya. Wis, mantap. Enggak ada libur ya. Sempat-sempatin tidur. Jalan. Mantap. Ntar kalau misalkan enggak ada ini. Tetap. Kita kemana nih rencana? Kita mau rencana mau ke puncak sebelum balik ke Bekasi. So, let's go. Oke, guys, thank you buat kalian semua yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. So, di sini ya, gua seperti yang kalian lihat, gua mau makan dulu dan sekaligus ini juga udah maghrib. Jadi kita lagi otw menuju ke Bekasi. Ya, thank you buat kalian semua yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan juga di subscribe. Thank you. Bye-bye.